Sejumlah seniman yang tergabung dalam Aliansi Seniman Kediri, Selasa siang menggelar aksi damai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri di Jalan Veteran Kota Kediri. Muhammad Hanif, koordinator aksi, menuntut agar pimpinan Satpol PP Kota Kediri dicopot dari jabatannya. Pasalnya dinilai tidak peduli terhadap nasib para seniman. Teman-teman itu kasus ponnya itu tidak pernah ada koordinasi dengan para seniman. Nah ini pada tebang pilih seolah-olah ini. Jadi para seniman hari ini menggelar, intinya kami mengharapkan Pak Wali Kota untuk mencopot kasus ponnya Pak Eko Lupono. Biar agak humanis, isinya aturan-aturan saja, tapi untuk pendekatan peraturan-peraturan itu sepertinya tidak pernah didampingi. Itu yang satu contoh pada waktu hari di DPR kemarin juga begitu. Arogan seolah yang disalahkan kuda lumping terus. Sementara Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota Kediri Ferry Jatmiko mengatakan, seluruh tuntutan para seniman akan ditampung dan disampaikan ke pimpinan. Kita harus praduga tidak bersalah dan tidak boleh kita praduga mungkin yang belum tentu benar. Artinya ini apapun akan kami sampaikan kepada pimpinan. Sekali lagi, tadi kami sudah sampaikan di awal, apapun hari ini yang disampaikan kepada kami akan kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Dalam aksinya, seniman membawa berbagai poster tuntutan yang dipasang di pagar kantor Satpol PP. Dalam aksinya tersebut, para seniman juga membakar dupa dan melakukan atraksi kesenian jaranan di pinggir jalan. Selanjutnya, perwakilan seniman diperbolehkan masuk ke kantor Satpol PP untuk menyampaikan aspirasinya. Dari Kediri, Benny Kurniawan melaporkan.